lagi di Dapur Desi. Di video kali ini, aku akan membuat bistik ayam. Sebelum kita lanjut ke videonya, aku mengingatkan teman-teman semuanya yang sudah request resep dari Dapur Desi, teman-teman bisa tag ke Instagram @dapurdesi_official. Dan sudah nonton juga videonya, teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan juga share ya videonya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya. Setengah kilogram ayam filet yang sebelumnya sudah dipotong kecil, satu bungkus tepung terigu serbaguna, satu sendok teh garam dan satu sendok teh merica bubuk, satu buah bawang bombay yang sudah dipotong-potong, dua sendok makan saus tomat, tiga sendok makan kecap manis, satu sendok makan saus tiram, garam dan penyedap rasa secukupnya saja. Oke teman-teman, langkah selanjutnya sekarang aku mau masukin garam dan juga merica bubuk ke dalam ayam filet. Lalu masukkan juga 2 sendok makan tepung terigu serbaguna. Lalu kita aduk semuanya sampai tercampur rata. Kalau semuanya sudah tercampur rata seperti ini, sekarang aku mau diamkan dulu selama 30 menit, biarkan sampai bumbunya meresap. Oke teman-teman, ini udah selesai aku diamkan selama 30 menit. Sekarang aku kepinggirin dulu, dan di sini ada tepung terigu serbaguna. Nah, sekarang aku mau ambil ayamnya lalu taruh di tepung yang kering. Di sini aku tangannya udah bersih ya, udah cuci tangan terlebih dahulu. Sekarang aku mau langsung aja baluri ayamnya dengan menggunakan tepung yang kering. Lalu simpan di piring. Untuk teman-teman bisa lakukan langkah seperti ini sampai semuanya selesai dibaluri dengan menggunakan tepung terigu. Oke teman-teman, ini sudah selesai ayamnya aku baluri dengan menggunakan tepung terigu. Sekarang tinggal langsung aja mau aku goreng. Oke teman-teman, sekarang aku mau langsung aja goreng ayamnya sampai warnanya kuning keemasan dan matang. Warnanya udah kuning kemasan. Sekarang aku mau angkat lalu tiriskan. Lalu goreng lagi ayamnya. Jadi untuk teman-teman, goreng semua ayamnya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang aku mau tumis, aku mau bikin sausnya. Di sini aku mau tumis bawang bombay. Ini mau aku tumis sampai kecium aroma harum. Nah teman-teman, ini udah
tercium aroma harum dan si bawang bombaynya pun ini udah agak layu. Sekarang masukin air. Masukkan juga garam dan penyedap rasa. Lalu saus tiram. Kecap manis. Dan yang terakhir masukin saus tomat ya, yang aku gunakan saus tomat. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Sekarang mau aku masak sampai airnya mendidih. Oke teman-teman, ini airnya sudah mendidih. Lihat, jadi sausnya tuh ini udah mengental. Sekarang aku mau langsung aja matiin kompornya karena ini udah matang. Lalu mau aku simpan di mangkuk. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Ini aku udah tata di piring. Lalu di sini ada sausnya. Sekarang kita langsung aja siramin sausnya ke atas ayamnya ini. Nah, kayak gini. Oke deh teman-teman, ini sudah jadi. Oke teman-teman, ini dia beef stick ayam ala dapur Desi. Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.